Oke guys, kali ini saya akan mereview drone dari DJI, namanya drone DJI Tello. Ini harganya juga nggak mahal-mahal banget ya, sekitar 1,2-1,3 juta. Tapi yang saya beli ini sekitar 1,7, sudah dapat 3 baterai dan casnya. Selain itu saya juga dapat kartu garansi dari Wok. Ini juga sudah ada. Kita lihat dulu belakangnya. Ya, kita buka saja. Baterai 3 ya. Let's. Ada 3 baterai. Juga charging portnya. Manual. Dan ini adalah baling-baling serep ya. Ini juga untuk membuka baling-baling. Saya sarankan memakai 3 baterai karena untuk menerbangkan satu drone ini butuh satu baterai dan itu hanya bertahan selama 14 menit ya, kira-kira 14 menit. Jadi saya sarankan kalian untuk membeli baterai cadangan. Oke, kita langsung aja charge. Tasnya itu micro USB ya. Micro USB. Oke. Tas. Ya. Yang saya tidak suka dengan charger ini adalah dia ngecasnya satu persatu ya. Jadi ini dulu. Ini kalau sudah penuh dari sini, ini kalau sudah penuh dari sini. Kita tunggu saja sampai dia penuh. Itu baterai udah full charge ya. Cabut. Ini sih. Bagian belakang. Lalu kita nyalakan. Bagian sini. Contohkan dengan jaringannya ya, Tello. Oke, sudah connect. Kita buka aplikasinya. Dan sudah nyala ya guys. Oke, sekarang kita terbangkan. Ini tinggal di slide over ya. Di play ini. Oke, tinggal digeser. Nanti bang. Oke. Kendali yang sebelah kanan gunanya untuk maju mundur ya. Maju, mundur, oke, maju,
mundur. Dan juga untuk kiri dan kanan. Oke. Kita kanan dulu ya. Kanan. Kiri. Dan yang sebelah kiri untuk ke atasnya. Atas, bawah. Dan juga untuk berotasi. Jadi kanan. Oke, mendaratkan seperti ini. Tak pulang. Oke, kita tes fotonya dulu ya guys. Oke, kita nyalakan. Kedua. Oke, sekarang kita tes rekaman videonya. Kita, pertama-tama kita tekan ini dulu supaya dia keluar merah. Oke. Kita luncurkan saja. Kita siap rekam ini. Oke, selesai. Ah, jatuh. Mulai saja tes overheatingnya, nyalakan dulu. Oke. Ini nyalakan timernya akan berjalan. Timer sudah berjalan ya. Saya dalam keadaan di dalam ruangan ber-AC. Tunggu saya sampai di overheat. Sudah ada warning ya. Sistem overheat dalam waktu 7 menit. Oke, sampai di sini dulu video review saya. Terima kasih udah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys.
Sampai jumpa di video berikutnya.